Yuk kita langsung meraciknya saja. Untuk bahan yang pertama kita punya 7 butir minyak ikannya, itu saya beli 2000 isinya 7 butir. Kita gunakan semuanya. Tonton dan simak videonya jangan disetip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobatnya. Insya Allah umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air sobat, untuk mancing siang ataupun mancing malam khas tuh. Yang selanjutnya kita punya deho, saya beli ajaran Rp5.000, itu kalau di gram 30 gram, kalau di sendok mungkin perlu 1 sendok makan saja. Kita gunakan semua. Kali ini saya akan main tiket kecil-kecilan, tiket 70.000 ikan 1 kilo per lapak. Insya Allah untuk mancing siang ataupun mancing malam umpan ini gaskeun ya sobat ya. Ikan babon, ikan rame juga insya Allah macok. Umpan murah sobat, simple, tanpa esen, tapi berani buat main lomba ya sobat ya. Pun lambak lagi. Kita mancing targetnya jangan juara ya bos, karena juara itu bonus. Untuk bahan yang selanjutnya sebagai aromanya kita gunakan momogi jagung bakar ya sobat. Kita punya 2 bungkus, kita gunakan semuanya. Jadi targetnya setiap kita mancing, targetnya umpan dimakan dulu. Kalau bonus mah juara mah bonus, itu nomor 2 ya sobat ya. Umpan ini murni tanpa esen dan murah juga ya. Untuk banyak selanjutnya kita punya umpan idola yang gepeng ya sobat ya. Itu harganya 5.000, kalau di tempat sobat tidak ada idola yang seperti ini bisa gunakan bondon atau pak atang ya sobat ya. Jadi umpan ini modalnya 18.000, udah plus proto ya, kalau proto 5.000, jadi semuanya cuma 18.000 saja. Murni tanpa esen, umpan murah tapi berani untuk main lomba kecil-kecilannya. Mungkin kalau buat main lomba besar gue insya Allah berani lah, tinggal kita mainkan krotonya saja. Untuk mengurang kroto lebih banyak lebih bagus ya kawan. Kita meraciknya langsung di kolam, jadi langsung kita gunakan, kita pakai ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, real ya. Untuk penggunaan kail bebas ya sobat ya, bisa gunakan kail 2 ataupun kail 3 juga silakan. Kalau di tempat kita maksimal kail 3.
aduk terus sampai kalis ya sobat ya, biar teksturnya enak, umpan makannya juga enak kalau teksturnya kalisnya. Dan untuk yang terakhir kita punya kroto ya, untuk penggunaan kroto bebas ini saya beli cuma Rp5.000 ya. Hubungan kotonya masih bagus, jadi tidak perlu direndam air panas. Ini satu adonan ini tidak perlu menggunakan atau ditambahkan air lagi ya. Takarannya sudah sesuai, sudah pas ya. Kita langsung pasangkan di kail biar tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini kita gunakan kail 2 saja ya. Oke sobat yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga terhibur dan bermanfaat. Silakan jangan lupa tombol like-nya dan subscribe-nya juga, dan juga komennya juga ya sobat. Terima kasih semuanya. Semoga terhibur. Yuk kita langsung mancing saja. Gas go.